berupa dan menekan peningkatan beban finansial masyarakat untuk pengeluaran kesehatan. Fokus 2006. Salam sehat. Selamat. Kita secara berkala. Kami berharap semoga sesudah ini dapat bermanfaat bagi seluruh yang hadir pada kesempatan ini dan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sebelumnya kami mohon kesediaan Bapak Bupati Majene untuk memberikan sambutan, arahan dan sekaligus membuka acara resmi kegiatan kita pada pagi hari ini. Akhir kata, apabila dalam penyelenggaraan sosialisasi ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian laporan panitia kami sampaikan. Kami berharap kegiatan ini bisa kita ikuti sampai selesai, karena sesudah acara pembukaan ini kita akan melaksanakan gerakan makan buah bersama, kemudian diakhiri dengan diskusi panel untuk bagaimana kita membawa Majene untuk merubah kebiasaan hidup kita menjadi kebiasaan berperilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Bapak Bupati Majene sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi Germas tingkat Kabupaten Majene. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majene, hadir juga anggota DPRD dari Komisi 3. Yang kami hormati dengan rombongan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hormati para kepala SKPD terkait, Pak Camat, kemudian Pak Desember 2016 di Batu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo meluncurkan gerakan masyarakat hidup sehat atau disingkat dengan Germas. Pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat harus dari proses pembelajaran hingga menuju kemandirian. Artinya dengan keluarga, basis keluarga di wilayah kerja dan pelayanan atau treatment sesuai dengan permasalahan kesehatan berbasis keluarga. Kemarin ya, kemarin sudah ada juga gerakan-gerakannya, kebersihan antar lingkungan, kemudian ada juga coaching beberapa desa kan, kampung KB. Sambutan ini dikatakan dimulai dari diri sendiri. Jadi proses
saudara sudah tidak sudah bukan contoh itu. Nah, kalau saya pertanyaan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa merahmati segala pengabdian kita bagi bangsa, negara, dan daerah tercinta di Kabupaten Kediri. Dengan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat yang disingkat GERMAS tingkat Kabupaten Majene 2016 menyatakan dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Majene, Ibu Wakil Bupati Majene, Bapak Ketua Polisi, tidak ada. Bapak Ibu para peserta saya juga mas. Ibu itu mempunyai kewajiban memberikan ASI-nya pada bayi
sampai umur 6 bulan secara eksklusif, jadi tanpa tambahan yang lain selain ASI. Itu tidak diberikan Tuhan begitu saja, tapi kita harus usaha untuk menjadi sehat. Kemudian secara mandiri di bidang kesehatan. Jadi ini satu tujuan dari pemberdayaan di bidang kesehatan. Dengan dukungan pendanaan. Jadi masyarakat dengan di dinas kesehatan. Jadi untuk jadi kegiatan Jumat Bersih dan PSN, kemudian yang kita kembangkan terbaru adalah bagaimana kita melibatkan pramuka kita. Jadi pramantik SBH. Jadi kita melibatkan. Bahkan di data disebutkan bahwa yang paling banyak masuk dilihat. Jadi saya ingin cerita juga tentang Dermas. Jadi pada rapat terbatas antara Presiden dan Wakil Presiden dengan Menteri Kesehatan, waktu itu Pak Yusuf Kala begitu prihatin. Kok angkanya makin meningkat? Kemudian kejadian penyakit juga tinggi. Kemudian beban JKT juga banyak tersurat. Melaksanakan suatu rencana aksi yang sekarang disebut dengan Dermas. Oleh karena itu, jantung, ya, kemudian kanker dan enzimatis. Nah, sementara itu seperti kita ketahui bersama bahwa penyakit ini banyak terjadi di lemas, ya, tentunya mengganggu sirkulasi darah, pasang oksigen otak dan lain sebagainya. Kemudian kurang konsumsi buah dan sayur, artinya masih sekitar 90% kita belum mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. Jadi kalau dilihat dari hasil ini, menyebabkan juga hipotermia. Tetapi dari dampak terhadap ekonomi juga ini berdampak. Karena apa? Ya, tadi saya sampaikan bahwa JKN kita ini juga defisit, ya, defisitnya karena banyak pengeluaran penyakit, mengeluarkan biaya untuk menangani penyakit tidak menular. Dan memang otak kiri dan otak kanannya seimbang. Ya, karena penyakit. Jadi tidak ada sinyal. Jadi dan tadi di sini pengertian Dermas sudah disampaikan, ya, pada saat setelah kami, ya, apa sih kegiatan Dermas? Bupati juga menyampaikan bahwa memang Dermas itu adalah suatu gerakan. Kalau gerakan itu artinya tindakan. Jadi bukan sekedar konsep, bukan sekedar himbauan, bukan sekedar ajakan. Jadi kalau dari sini kemudian tidak ada tindak lanjutnya, itu berarti bukan Dermas. Oleh karena itu dari mulai dari dinas kesehatan, SKPD. Jadi kalau rapat sebenarnya dilengkapi dengan dua. Jadi kalau tadi tiga jenis kue semua, sekarang kuenya satu, dua dan dua. Pegang telinga.
jangan ketukar lagi kayak dari Benjepol kan gitu ya. Telinga dua, hidung satu. Sehat, mari sehat, sehat. Tambah sehat, sehat. Pasti sehat, sehat. Putar kiri, maju ke depan. Mundur ke belakang. Putar ke kanan. Putar ke kiri. Maju ke depan. Mendekat. Mari sehat, sehat. Bagaimana bisa mengajak masyarakat untuk mau memeriksa kesehatan secara dini, untuk deteksi dini? Karena apa? Sebab masih banyak masyarakat yang nggak mau dicek. Termasuk itu tujuannya ingin meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran sampai perilaku sehat masyarakat. Jadi Bu, ini kan gerakan nasional, akhirnya di pusat ya, kemudian diharapkan untuk kabupaten aja ya, kalau di kesehatan aja ya, kabupaten kota kita harapkan bisa ikut berperan. Karena germas ini bisa berhasil kalau seluruh komponen berperan, baik itu lintas sektor, termasuk juga pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah kita harapkan adalah adanya regulasi yang sedianya sarana dan prasarana yang terkait dan bisa mengemas, kemudian tentunya juga melakukan KTP, kemudian melakukan sampai terjadinya penggerakan masyarakat. Di sana ada semacam fasilitas yang diberikan ke kita harapkan karena di salah satu kegiatan bermas itu adalah aktivitas fisik, harapan tersedia itu sarana-sarana masyarakat bisa melakukan misalnya olahraga masal. Seperti kalau di kota sih mungkin ada kartini, tapi kalau di daerah mungkin ada semacam lapangan yang bisa masyarakat melakukan selama-selama. Kemudian juga kan ada deteksi dini atau pemeriksaan kesehatan secara dini. Kita harapkan mereka harus mengikuti dengan tingkat masyarakat masyarakat bisa melakukan secara dari setiap langkah-langkah itu yang mana yang paling prioritas harus didahulukan?